beristirahat, selamat menikmati indahnya sore hari. Kita hadir kembali di acara Syukur Bonsai TV. Nah, pemirsa, kali ini saya akan memberikan tip-tip merawat bonsai kelapa. Ya. Ini baru saja saya merapikan bibit bonsai ini. Kebetulan baru sekitar 2 bulan ini bibit bonsai. Saya racik kembali supaya daunnya kembali rapi. Nah, ini pemirsa baru saja saya rapikan. Dan ini satu lagi, saya habis tebas ekstrim. Nah, ini pohonnya terasa tebas ekstrim. Kenapa saya tebas ini? Supaya menghasilkan daun-daun yang baru. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tip sayat mawar dari dini agar tubuh daun makin kecil dan makin kecil. Nah, saya coba sayat untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, pemirsa, kita lihat cara-cara menyayat bonsai kelapa gading ini. Ya, kita awali dengan cara pemotongan tumbler. Nah, supaya tumbuh daun lebih kecil. Ini ya sudah kedua kalinya pemirsa kita melakukan sayat mawar. Dan tadi pagi saya sudah melakukan pergantian media tanah. Sekarang saya melakukan pergantian pakai media pasir supaya agar lebih lebat lagi tumbuh daun dan akarnya ini pemirsa. Oke. Ini adalah pemula keluarnya daun-daun yang ini saya ciptakan agar tumbuh lebih kerdil lagi. Pemirsa, tip cara merawat bonsai pertama, setiap hari harus kita lakukan penyiraman pagi, sore. Dan lakukan yang kedua, lakukan penjemuran seminimal mungkin ya, agar ada energi yang masuk ke dalam kelapa ini. Dan yang ketiga, setelah sayat mawar ini jangan langsung disiram pemirsa. Jangan langsung disiram. Kita jemur lagi minimal 2 atau 1 menit agar dia cepat kering. Nah, pemirsa, saya rasa gitu saja tip-tip rawat bonsai dari ini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua pecinta Syukur Bonsai TV. Sekian tip-tip perawatan bonsai dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.